Adeho ambil boneka sendiri, ini boneka beruang. Deho ini mau bobo siang nih bos ini. Biasa kayak gini, cari posisi ya. Biasanya dipijitin mama supaya makin pulas bobonya. Jadi kalau baby ini kan suka capek ya, digendong-gendong, terus traveling gitu kan, di mobil, terus kemana? Jalan-jalan, itu tuh baby bisa capek. Makanya kalau tidur tuh suka kebangun terus, nangis. Nah itu tuh dia tuh capek, tapi dia nggak bisa ngomong ya. Nah biasanya tuh aku tuh selalu pijitin Kenzo pakai minyak telon Tresno Joyo nih. Nih dia nih. Nih aku selalu standby ini, nggak pernah ketinggalan dan nggak pernah skip. Ini tuh udah turun-menurun dipakai sama keluarga aku, bosku. Tuh, ini tuh lebih ekonomis, ada hadiahnya. Tuh, dia. Jadi kalau kamu beli ini, hadiahnya ini nih. Tuh. Mama mau pakein Kenzo ini ya. Tuh, pegang dulu bonekanya. Ya. Jadi dari dulu minyak telon Tresno Joyo ini ampuh banget, bosku, mencegah dan mengatasi perut kembung dan juga melegakan pernafasan serta memberikan rasa hangat nih pada bayi dan juga menjauhkan gigitan nyamuk. Nih, jadi aku tuh suka olesin ke seluruh badan sampai di tangan-tangan juga iya, karena supaya tidak digigit nyamuk dan juga tambahannya makin nyenyak deh Kenzonya kalau bobo. Aku oles-olesin gini, sama pijit-pijit gini tuh. Nanti tuh bobo sendiri tuh dipijit-pijit. Enak ya? Baunya bau bayi banget. Ya udah tuh seneng dia. Aku belum sempat pijitin. Nah makanya aku suka pijit-pijit sendiri aja nih. Iya enak nggak? Enak nggak pijitan mama? Karena kalau kamu udah gede gantiannya kamu yang pijitin mama. Nah, aku tuh kalau pakai minyak ini tuh nggak was-was karena sudah terdaftar di Badan POM dan juga tersertifikasi halal MUI. Nah, ini tuh bagus banget karena tutupnya nggak gampang tumpah. Tuh, tutupnya tinggal diputar, bosku. Tuh, jadi aman nih kalau dibawa kemana-mana. Pokoknya nih, untuk urusan minyak telon, aku cuma percaya minyak telon Tresno Joyo yang udah terpercaya kualitasnya dari dulu. Tuh. All by myself, you pull the weight you could. Dadah sama Onti. Dadah Onti. Ya, yuk. Yuk, Dedeho mana? Dedeho diajak gak? Kakak, hari ini kakak naik mobil jemput mama sama siapa? Tuh, sama itu tuh, orang tua tuh. Anak-anak nanti ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama, Osin. Kedua siapa? Abdu? Iya. Habis Abdullah, Ibra, Ibra. Zai? Lukaya. Lukaya. Sama? Fatih? Be free with this heart. Mana kak kita kak? Mama. Ngapain kak? Ngapain? Mama. Ngapain? Tapi itu kita Dede Syakil. Oh ke Dede Syakil. Oke, okay. Ada jemput mama ke Dede Syakil. Oke. Okay. Oke, okay, yuk. Let's go bosku gitu. Let's go bosku. Oke, dadah. Hai dulu kak, hai Sakti. Hai, kita ingin boleh pinjam gak? Boleh. Terima kasih. Halo. Ini rumah baru ya? Baru. Sini yuk. Salim. Mau apa? Ya, ganteng. Ganteng. Kakak, kalian dulu sama satu. Halo. Ya, Pak. Ini apa ya tuh? Gimana tadi main udah punya sini? Udah punya sini. Siapa?
Mirip siapa? Tinggi dia. Kakak, tinggi loh dia. Coba. Hai bestie. Hai bestie. Nah iya makanya sama, berarti tinggi banget loh. Namanya siapa kak? Syakil. Namanya Syakil. Syakil. Aku jarang banget sih di sini tuh kita Roger. Kalau aku tuh anak meja makan. Kalau Roger tuh nongkrongnya pasti di sini. Enakan di sofa ya, anak sofa. Anak sofa dia bisa main game. Kalau aku emang bisa dari pagi sampai malam tuh bisa duduk di sini. Tapi kamu suka masak nggak? Aku dibilang suka sih. Soalnya dapurnya bagus. Iya, iya. Karena kan ini dapur juga Roger yang demen nih. Ini bisa dia bilang. Ini Roger yang suka masak. Masak. Oh, dia bisa masak sate Padang, enak lah. Jadi aku pulang ke Medan, aku suka banget sate Padang ini dan susah nemuin bumbu kayak begini nih rasanya. Rasa oh ini nih rasanya ini gitu kan. Oh iya iya. Mau jago masak. Cobain. Oh. Enak. Jadi aku kalau pengen sate Padang ke Medan, sate Padang. Yeah. Sama ini nih, Roger tuh suka gara-gara ngeliatin Pak Baik lah ya. Hi guys. Coba belajar bedong. Anak pertama jago, anak kedua lupa total. Kalau Mbak Dewi anak kedua sih bisa dong. Maksudnya gak pegang pokok, gak pegang itu. Karena emang malam jatahnya dia Mbak Piano. She trust into us and we will help. Ini apaan sih? Nah kan gitu nah. Masih gerak-gerak itu kakinya. Itu kan kakinya. Tapi emang gak bisa sih. Ini dibedongin sama suster waktu di rumah sakit aja. Tangannya udah kebuka semua. Dia tenaga dia kuat. Ya aku juga lupa loh bedong. Sumpah gue lupa. Oh iya dikit. Nah aku bisa gitu ya. Okay. Aku juga sempat lupa sih bedong waktu itu. Belajar lagi. Kalau sama itu pokoknya berjarak biar fokus.
yuk kita pulang. Oke, pamit dulu ke tante sama om. Tante om, gantian dong main ke rumah nanti kalau ada apa-apa ya. Main-main ya. Kita masih kayak gerejo, kita ngomongin ngomong apa nih? Kayak dia kayak anak ngerangkap jalan. Aku sih tipenya ya udah nikmatin aja. Apa nih? Selatan ini ya, ini tinggal gitu. Assalamualaikum. Maaf ya, nah, main-main lagi ya. Salam buat Bain. Nanti aku salamin. Dadah. Mana bis? Ketupat. Kamu kan bilang ketupat. Aku suruh cari orang di depan situ. Katanya abisnya sih. Genta dapat. Gimana? Ini nggak nyari ya berarti parah. Parah. Eh itu mati semua. Apanya? Oh iya ayamnya. Hah? Coba lihat, Kak, kita harus marahin nih, Kak. Kenapa ayamnya kakak mati semua? Siapa? Bu. Lu tanya Genta nih. Oh, dinangisin sama Paula. Bu, kenapa Bu nangis? Hah? Di sini kebetulan atau emang pengen ketemu? Ketemu. Kenapa? Kucingnya mati. Eh, kok kucing. Ayam. Ada berapa mati semua? Mati semua. Dikasih makannya tuh apa kalau ayam itu? Pur. Harusnya pur, tapi jadi dimasih makan dedek. Anak ayam kan masih belum bisa makan dedek. Yang ini mati ya? Ya kemarin ayam. Penjaga. Men masuk dia. Sudah rame. Masuk. Sekarang udah rame. Iya. Basket tuh buat gue. Lagi ini ayam saya mati semua. Mau nanya masih itu yang jaga. Pak Rohim. Depan Pak Rohim di pos. Awas tuh dia mau shoot. Wih, tos dulu. Pinjem, coba pinjem. Kempes ya? Ayo, coba masukin. Elah, payah. Tuh, lihat. Jadi di sini udah masuk teman-temannya. Lagi istirahat kita ya? Eh, kita kan mau ke depan ya? Ke depan dulu yuk, ke depan dulu. Kita mau nanya ayam, bro. Tapi sekarang ternyata semuanya udah pada masuk ya. Hai. Termasuk seneng ya. Indonesia kembali normal, dunia kembali normal. Tapi yang enggak normal nih si kumis mana? Ini air. Mak lagi nonton ngapain? Mak nonton TV, Mak. Oke, bos yuk. Jadi kucingnya, kucing. Ayamnya mati semua udah. Hah? Gila, mati semua. Aduh, bosku. Aduh, ini kita ada ini lagi nih. Lihat tuh. Kalau dia nengok, berarti dia pengen disamperin. Kita tunggu nih. 2 menit. 949. Oh dia kesana terus berarti emang lagi stres, lagi ada masalah. Kita tanya nih, Bu, Ibu kenapa Bu? Ibu mau ketemu
saya. Ini sekarang udah enggak ini. Malu kenapa? Takut ganggu lagi pada. Udah enggak itu. Makanya saya tuh di luar aja saya. Enggak apa-apa ini sekarang. Nanti kesini dibilang mau minta duit saya takut. Hah? Sedih aja saya. Iya sedih kenapa? Saya mau cari kerjaan. Ya sama aja. Sama aja Bu, maksudnya kita juga nggak ada ini, nggak sama sih, lebih mulia minta Mas kerja Baim sih. Kan? Hah? Mas Baim. Bukan. Ya. Itu tadi duduk di situ udah tahu rumah siapa belum? Tiba-tiba duduk di situ. Iya, saya jalan aja. Oh, nggak sengaja depan ya, rumah saya. Duduk situ terus ada bapak itu kan rumahnya Mas Baim kan. Oh, gitu. Oh, lagi jalan di situ nggak sengaja. Ya, saya lagi duduk situ kepanasan. Akhirnya saya deket mobil itu aja saya ini, saya pusing kepala saya. Ibu bisa jalan ke sini tadi mau kemana? Nggak tahu, saya kan pusing aja lagi jalan aja. Mau sampai ke gang. Gangnya pas banget lagi. Ibu sekarang intinya mencari kerja. Iya, saya. Ibu nangis kenapa? Sedih aja. Nangisnya kenapa? Sedih aja. Sedihnya? Mikirin hidup. Ibu kesehariannya ngapain? Saya sekarang udah gak ada punya apa-apaan. Tapi dulu saya usaha. Sehariannya ngapain sekarang? Saya nggak mau buka air suami, saya nggak mau. Jangan dibuka. Iya, saya rumah kalau ngontrak kan ditanggung sama anak saya bertiga. Tapi yang anak saya nomor satu kemarin dia ngomong bulan besok saya kakak nggak bisa ngasih lagi mas, soalnya ini Rian suami mantu katanya lagi nggak kerja. Ya udah nggak apa-apa nanti mama keluar aja. Kalau emang nggak bisa berkontrak kan mama keluar aja nanti biar mama pergi aja kemana nggak apa-apa. Iya keseharian ibu ngapain sekarang sebelum kesini? Saya nggak ada apa-apa. Berarti di rumah aja. Saya bingung bu orang nyari kerja di sini saya kayak ini nggak ada kerja bu. Lucu kan? Lucu ya. Namanya siapa? Yang kecil lupa yang gede kan itu ya namanya apa? Avatar. Siapa? Apa Tiger Wong ya? Apa? Bukan. Ini apa? Dragon. Bukan. Siapa? Aduh, lupa namanya. Oh, lo cantik gak? Cantik, baik kan. Beruntung gak saya? Suka melihat saya hari Jumat, tahu kenapa seperti itu. Oh iya benar. Lihat apa? Judulnya apa? CTI. Apa judulnya? Itu apa? Apa judulnya? Bakal. Betul sekali. Siapa ini? Siapa ini? Bu, maaf Bu. Kalau mantu saya mau nggak Mas Baim? Hah? Ngelamar. Di sini bukan tempat ini kerja Bu. Saya juga nggak tahu. Tadi saya nanya ibu kerja apa kan? Saya harus tahu kaliannya. Kalau kalian juga belum tahu, kita mau memperkerjakan apa? Kita mau bekerjaan apa? Apa itu? Aja. Mana yang gede? Hah? Yang gede abangnya mana? Abangnya tuh. Pak, namanya berapa ya? Apa Tiger Wong apa ya? Aduh. Dragon Bu. Oh, ini apa? Dragon. Bukan. Ya. Aduh. Ujung lidah itu siapa? Ini. Orang kemana? Leonardo. Tadi pagi masih lihat TV di infotainment Mbak Paula masih gigi lagi pada itu makan rujak. Tahu semua ya. Ini ibu nih. Apa orang apa Mas Baim Mbak Paula tuh suka memberi gitu. Insyaallah. Kalau mau kesini nanti takut dibilang mau minta itu doang. Padahal udah dari kemarin saya pengen main, pengen. Minta kan nama nyari kerja beda. Pengen silaturahmi. Tapi sayangnya kalau kerja itu nggak ada Bu. Nah, ibu udah pernah ke rumah Raffi Ahmad belum? Dia lagi nyari. Belum mau. Nah, bener? Mau apa aja?
Saya kasih alamatnya ya. Nih, anak saya yang kelas 5 sekarang yang lagi sekolah dibilang gini, "Ma, Dedek kalau misalnya dapat ranking 1." Enggak, Ibu bener. Dong, jadi selebritis, Ma. Dia bener orangnya pede banget di depan gimana. Kasian, iya bener kalau misal kamu ranking 1. Biarin Mama enggak malu ngadepin mau ketemu sama selebritis, Mama ngomong gimana. Mau enggak ketemu Raffi Ahmad? Kerja. Tapi nanti dia marah enggak? Oh, Ibu serius nih? Enggak, saya bercanda, Bu. Enggak, saya bercanda. Enggak. Ibu orangnya seriusan. Enggak, saya bercanda, Bu. Jadi gini, Bu. Di sini enggak ada kerja. Terus juga Ibu ke sini, maaf, saya belum bisa bantu, ya. Maaf. Kadang-kadang saya tadi bercanda, maaf ya. Tapi emang enggak ada, Bu, ya. Iya, makasih ya. Saya juga maaf banget. Ya. Enggak keganggu. Enggak keganggu. Siapa namanya? Namanya Kiano. Kiano. Kita tadi, aduh. Bu, saya kerja dulu ya. Ya, Ibu sehat-sehat ya. Maaf Bu, sekali lagi saya nggak bisa bantu ya. Maaf juga tadi kalau saya bercanda ya. Dah Ibu. Assalamualaikum. Ternyata ibunya orang saya seriusan ya kita. Karena kalau seriusan berarti ada bisa dibilang kalau tadi itu yang dialami dia benar. Ada juga abis yang ngarang-ngarang bosku. Jadi kita bercandain aja. Tapi kayaknya tadi dia serius kayaknya ya. Jadi ya sudahlah. Mudah-mudahan juga kita doain dia dapat kerja sama ini ya. Yuk sayang. Panas ya, yuk ke sana. Mudah-mudahan bekerja dan juga kita bisa selesai masalahnya ya bosku ya. Oke deh. Ayamnya mati semua nih bosku, gimana ya? Ampun. Yuk kita cabut dulu deh. Giano udah mau jalan-jalan. Sus yuk.